Malam-malam duduk di bangku, ditemani dengan kopi hangat. Assalamualaikum wahai sahabatku. Semoga malam ini kita tetap semangat. Okay, sekarang kita nak jemput Kak Ayu untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Terima kasih Nur Izzah. Okey, kalau tadi Izzah dah mulakan dengan pantun, so malam ni Kak Ayu pun nak mulakan dengan pantun juga. Bunga mawar, bunga melati, harum wanginya setiap hari. Assalamualaikum, semangat pagi, semoga sihat setiap hari. 7 hari bulan esok sebenarnya merupakan satu hari, satu tarikh yang sangat-sangat istimewa kepada Arena Sukses, kerana pada tarikh itulah segala-galanya bermula. Okay, untuk itu, kita sama-sama saksikan satu video yang akan menerangkan tentang tarikh 27 Jun. Happy birthday Arena, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Arena. Bersama-sama kita, okay, pada malam ini seperti yang telah pun Izzah sebut tadi, kita ada seseorang VVIP yang sangat-sangat istimewa. Kenapa saya kata istimewa? Sebab kita tahu beliau seorang yang sangat-sangat sibuk, tetapi pada malam ini sempat meluangkan sedikit masa untuk bersama-sama dengan kita. Beliau adalah, kalau ikutkan tadi Izzah pun dah sebut, National Sales Director, merupakan kalau dalam tapu itu kita sebut nombor dua lah. Okay, nombor dua. So hari ni kita akan dengarkan perkongsian dari Jason. Apa khabar semua? Salam sejahtera, salam tapuwe. Selamat. Dulu kita selalu tanya apa khabar, kita jawab dengan hebat. Tapi saya rasa sekarang kita jawab dengan selamat. Itu yang paling penting. Dan terlalu saya ingin rakamkan ribuan tanya, capas dan juga happy birthday kepada semua dan juga director kita yang mewakili Arena Sukses. Sekarang organisasi anda dah ada, saya pihak baru cek, ada 457 orang director, 457 syabas tanya. Dan bilangan consultant, jumlah bilangan consultant sekat lebih 14,000 orang member Arena bersama dengan Angel Synergy. Sebab ini memang malam ini istimewa, your 11th anniversary next morning. Dan saya, bila saya rasa perjalanan ni 11 tahun ni, kata ni panjang tak panjang, pendek pun tak pendek, 11 tahun. So saya, bila saya impas kembali 11 tahun, kita nampak perkembangan Arena Sukses. Saya terbayang ni macam sebagai satu maraton, macam kita pergi lari maraton. Pernah dengar maraton tak? Ada siapa pernah ambil bahagian dalam maraton tak? Yang larian maraton. Berkongsi dengan anda, pemerhatian saya yang kita boleh belajar dari marathon, yang kita boleh juga apply dalam pada permulaan itu, memang ramai orang. Pada permulaan memang ramai. Dan setiap orang yang ambil bahagian dalam marathon ni, mereka pun rasa mereka ada chance akan habiskan jarak marathon dalam perjalanan tu. Akan adanya rintangan, akan adanya cabaran yang di luar daripada saat macam ni lah yang menentukan sama ada kita terus atau kita gagal. Dalam saat macam ni, itulah yang kita nampak ramai, bila mereka rasa letih, mereka rasa susah, dan ramai yang berputus asa, ramai yang stop, yang give up sebab mereka rasa susah. Orang yang paling cepat, gambar ini menunjukkan orang yang paling cepat sampai ke garisan penamat. Tapi, normally, orang yang paling cepat tu maksudnya orang yang naik pangkat paling cepat, yang capai jualan yang paling cepat. Normally, orang yang paling cepat tu bukan dalam pelarian maraton. Yang paling cepat tu bukan yang paling penting. Kalau kita nak orang lain, kita bertanding dengan diri sendiri. Maraton ni dia macam ni. Ya? Dan bisnes tapu kita, saya rasa pun prinsip dia sama.
kita ni part business Tupperware, kita bukan nak kata nak bertanding dengan orang lain. Kita nak bukan nak kata nak kalahkan siapa-siapa. Kita bukan nak kata kita nak cari orang yang paling cepat, yang paling pantas, yang paling high profile. Tak semestinya. Sebab tujuan Boss Beast Business adalah untuk diri kita, untuk supaya target kita sampai ke dream, ya, ataupun apa yang kita nak, melari dalam marathon Tupperware selama 7 tahun. Ya, mereka bermula sebagai consultant, mereka bermula sebagai director, juga rakan-rakan yang sebaya dengan mereka yang masuk bisnes kita dengan masa yang sama macam beliau, macam mereka yang mungkin sudah hilangkan diri, mungkin sudah give up, yang mungkin sudah give up, tapi mereka terus berlari, terus bergerak. Dan kita rasa sangat bangga sekali malam ni kita nak meraihkan pencapaian mereka yang terbaru. Dan juga seluruh organisasi kita, seluruh company kita, kita rasa bangga sekali dengan pencapaian mereka. Dan malam ni kita nak raihkan pasangan ni yang telah sampai ke garisan penamat marathon Tupperware mereka. Dan untuk kita umumkan, saya ingin playkan video ni yang kita buat actually khasnya untuk pasangan ni. Menang kereta percuma untuk kali yang ke-19. Kita nak rasa apa yang Kak Nap rasa. Okey, dia persilakan Kak Nap. Minum kopi sambil makan kari. Makan kari bersama roti jala. Malam ni saya nak kongsi story. Saya harap sudi mendengarnya lah. Saya bersyukur pada Allah dan saya selalu cakap kita bukanlah hebat tetapi Allah memudahkan urusan kita. Kali pertama gagal, kali kedua pun, bukan gagal sebenarnya, belum berjaya. Memang betul-betul bekerjalah bersama untuk mencapai kejayaan itu. Ada perasaan saya sangat teruja dan sangat gembira. Mula-mula tu bila dah, macam kita dah kibik lah. Mula-mula tu susah, lepas tu sampai kat kemuncak tu, terasa macam okey. Dan bila turun tu, bila nak cukup, dia memang agak mudah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Zainab dah share juga sedikit sebanyak. Tapi sebenarnya memang penglibatan saya di peringkat awal tu saya tak terus terjun dalam Tupperware ini secara full. Ya. Masa tu saya kalau Cik Zainab dulu tak pula. Ya. First saya datang ke arena, masa tu assembly hari Sabtu. Duduk dekat meja depan kaunter tu. Cik Man datang jumpa saya, dia tanya saya apa yang ustaz rasa, apa dia punya orang kata kebaikan Tupperware lah. Ya? Saya kata saya tak tahu nak jawab apa sebab saya pun tak tahu lagi. Kan? Saya pun tak belajar lah, tak ambil tahu lagi. Tapi masa tu saya, lepas tu Cik Zaman tanyalah saya, dia kata ustaz boleh sebutkan tak? Satu amount yang ustaz nak daripada Tupperware. Jadi pada masa tu saya kata saya tak tahu nak jawab macam mana sebab saya tak tahu lagi bisnes ni macam mana. Ya, datang duit macam mana pun saya tak tahu. Tapi dia kata cuba ustaz sebutlah satu angka tu, taker tu dia Cik Zaman tanya saya balik. Dia kata komisen berapa bulan lepas? Saya kata dapat 1200 masa tu kalau tak silap saya. So dia pun Cik Zaman tanya saya cukup tak? Saya kata cukup lah. Ada lebih daripada yang sepatutnya. Jadi nak terus ataupun cukup sampai situ saja. Jadi saya pun cakap kalau saya buat part time boleh dapat macam ni, saya kata why not saya teruskan untuk ke peringkat yang lebih tinggi. Downline director daripada 5-star sampailah ke consultant. Support anda tu memang kami hargai dan dua orang yang bekerja ni memang lain-lain team. Tapi sebenarnya kami ni kerja untuk memenuhi keperluan kita punya downline. Jadi kita cuba untuk memenuhi. Kereta tak capai lagi dah bila flat nak berkereta. Saya kata saya punya cara lah ya? Sebab saya nak benda ni capai.
Jadi saya beli juga nombor plate kereta. Jadi alhamdulillah dengan orang kata izin Allah, benda ni dah selamat ya. Komplit 8 bulan 20 hari. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada MC dan juga Mr. Jason Ling. Jason Ling. Sebab boleh memperuntukkan masa bersama-sama kita pada malam ni tahun 2007. Kalau kirakan join Tapoe dah 14 tahun, 3 tahun yang pertama secara part time dan 11 tahun full time dengan Tapoe. Berubah kepada multi level, sebenarnya saya yang paling suka. Saya suka dan sebenarnya Kak Yu pun terkejut dengan bila saya sangat positif bila Tapoe masuk ke multi level. Sebab saya rasa yang ni satu-satunya bisnes yang saya nak keburi. Dan saya rasa Tapoe adalah satu-satunya company yang saya rasa patut saya terlibat secara langsung. Itu gelombang yang pertama. Bila berlakunya gelombang yang pertama ni, kita mesti kita melalui satu proses perubahan. Dan perubahan ni memang sukar selalunya. Sukar untuk diterima. Sebab kalau kita menjual, kita beli, kita jual. Kita beli, menjual. Tapi bila kita bertukar kepada multi level, sebenarnya kaedah dia bukan untuk menjual sahaja. Dia lebih kepada recruit dan develop. Kita lihat kadang-kadang masalah yang berlaku menjadi rahmat kepada kita. Bila berlakunya pandemik ataupun COVID-19 ni datang, saya tengok satu perubahan yang sangat besar dan begitu mendadak sekali. Bila Tapoe berubah kepada online. Tapi bila Tapoe berubah kepada online, saya rasa satu perubahan yang cukup bagus. Yang ini saya rasakan gelombang yang kedua berlaku. Nasihat saya kepada konsultan, senior konsultan, director, leaders, bukan tak boleh berjual, boleh. Tapi jangan terlalu lama. Kita cepat berubah kepada develop people, recruit and develop people. Sebab kita tak tahu ke depan apa nak jadi kepada kita. Terima kasih Encik Zaiman dan Kak Ayu. Apa yang Kak Ayu dan Encik Zaiman cakap tadi, kita kena develop orang bukan lebih kepada menjual. Kita cuba untuk cari orang untuk dapatkan. Bila kita recruit, kita akan ada sale. Kalau kita banyak-banyak sale tapi tak ada recruit, tak akan adanya sale yang banyak. Tapi kalau kita satu rekrut, dia boleh mendatangkan RM14,000.